Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam de comel. Malam ini kembali aku mau masak buat jualan besok nasi kuning, nasi pecel, lontong sayur, nasi campur. Oh iya, jualan saya kembali seperti biasa di depannya Apoteka 24 Sumberjo. Kali ini malam ini aku mau potong-potong dulu tempe. Nih tempenya. Nih. Kita mau potong-potong nanti baru digoreng. Terus di sini ada sayurnya bayam buat pecel. Ini buat lontong sayur. Ini ada bumbu pecelnya. Nih. Bumbu pecelnya ini bumbunya bawang putih, lombok, gula merah, baru pakai daun jeruk. Baru sedikit aja kencurnya. Nih hasilnya. Gilingnya 2 kali. Dan kita mau bikin juga sayur-sayurnya, ada wortel, ini daun singkong kecipir. Ikutin terus ya vlog aku. Ini kita potong dulu labu siamnya. Nah, kita potong, kita taruh di sini. Nah, potongnya tuh begini. Ini buat sayur lontong. Ini potongnya begini. Nah. Jadinya begini, sama nanti ini lontongnya. Ini tempenya sudah selesai, kita potong-potong. Kita goreng dulu ya. Kita goreng dulu tempenya. Ini ayamnya juga sudah dicuci, itu diungkup. Dikasih serai, kunyit, bawang putih, daun salam, daun jeruk. Ini yang sapo. Ini lanjut kita goreng ayam. Ini ayamnya. Ini ikan tuna. Ikan tunanya kita goreng. Ini yang sudah diungkep tinggal digoreng. Ini yang sudah digoreng. Minyak aja. Nih. Ini juga ikannya sudah digoreng. Ini tempe yang tadi sudah jadi. Nah, kita mau ngupas telur. Ini telurnya tadi 5 rak. Tinggal dikupas. Ini sayurnya tadi sudah dipotong-potong. Sini ada kenikir. Ini daun kenikir. Ini daun pepaya. Ini sayurnya buat lontong. Ini kacang panjang. Nah, ini bayam belum kita potong. Pokoknya dan terus ya keseruan aku membantu Ibu Karni jualan nasi kuning yang lagi viral itu di Sumberjo. Sekarang kita ngupasin telur dulu. Ini bekas apa? Beras. Beras apa? Kan ini nanti besok mau cuci lagi telurnya. Ini telurnya tadi 5 rak. Buat teman-teman ya yang berada di Kota Balikpapan, jangan lupa mampir di Nasi Kuning Bu Karni di depannya Apotika 24 Sumberjo. Nih. Pokoknya kalau hari Minggu dia 25 kilo satu karung masaknya. Ini kita pakai daun jualannya. Nih, kita lagi ngaron nasi kuning.
santan, daun salam, daun jeruk, serai. Ini berapa, 5 kilo? Berapa? 8. Ini 8 kilo ini. Nih. Nah, ini ada bekas ungkepnya ayam ya. Jadi ini bikin kuah lontong. Wow. Ya kan? Ini apa masih ada perusahaan? Nah. Ini sudah selesai, ini kita bumbunya itu nih bawang putih, kemiri, bawang merah. Ini ikan tuna. Tempenya nanti subuh dibuat. Ini ayamnya 8 ekor. Ini buat pecel. Ini buat nanti sayur lontongnya, santannya. Ini bayam, ikan nikir, nyari telur. Itu daun kate spike. Nasinya itu baru season pertama ya. Kita juga ada telur dadar, tapi telur dadarnya besok pak subuh baru dibuat. Ya, kembali buat teman-teman semua, khususnya Kota Balikpapan, kembali mau mencoba nasi kuning Bukarni, bisa langsung datang ke Apotika 24. Tapi ingat, kalau hari Minggu jam 8:30 sudah habis. Ya, kembali jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam The Comel.